Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel game Ucingku. Nah, sekarang gue mau memainkan game yang baru yang bernama Fortnite Live. Katanya game ini rame ya, disarankan oleh beberapa teman di channel lain. Wah, gue kocak. Emang mereka menyarankan tapi di channel lain ya guys. Jadi di channel Ucingku ini belum ada yang mau menyarankan game yang apa ya, yang seru-seru. Dan ya, begitulah gua ngambil rekomendasi dari orang lain, menyarankan di channel orang lain, dan gua ambil rekomendasi tersebut untuk dijadikan referensi game kali ini yang bernama Warnet Live. Nah, Warnet Live ini sudah ada versinya ya, versi yang terbaru yaitu versi 3.3.14. Oke, untuk pengaturannya ada bahasa Indonesia ya, teman-teman. Untuk musik dan background musik, efek musik dan background musik, gue tetap diaktifkan tinggi. Dan untuk bahasa nih, ada bahasa Indonesia ya, itu yang paling penting untuk saat ini. Oke, gue penasaran dengan game ini, jadi kita lanjutkan aja, kita mulai aja ya, mulai untuk pertama kalinya memainkan game Warnet Live. Seperti apakah permainan game ini? Apakah kita akan menjadi seorang penjaga warnet, pemilik warung internet, atau apa? Oke, untuk POP-nya kita sebagai itu ya. Wow. Apakah ini toko gua, guys? Gua cuma disediain bangku ini ya. Bangku jelek. Bangku kotak cuy, terus meja bentuk L, lalu ada PC ya. Oh ini cuy, ada di PC nya tersebut ada toko eksklusif, gold gratis, ganti waktu, token gratis, duit gratis, WP gratis. Oke, toko eksklusif ini menjual konsol. Terus apa ini guys, ternyata harus dibeli pakai uang asli guys. Wow, gold gratis. Ini nonton video ya. Iklan, ganti waktu juga nonton iklan. Token gratis, nonton iklan. Duit gratis, nonton iklan. Dan WP gratis, nonton iklan. Terus point of view-nya gue sebagai first person shooting ya, FPS, ya pokoknya seperti itu. Nah, terus misinya apa nih? Mau membeli ruko, WP kamu 0. Wah, gua belum punya duit. Terus misinya gimana ini? Ini ada toko bakso terbaik. Terus kamu tidak bisa masuk. Wow. Jump or give up to area W. Ah. Areanya cuma segini aja, cuy. Terus toko-toko yang lain ada klub lawak, ruang hijau, toko emas. Terus toko kue sus banget, si lambat. Paket Anda tidak kami antar. Waduh, ini kurir yang kampret ya, si lambat. Sorry ya, tidak ada maksud menjelekan apapun di sini. Terus apa yang bisa gue mainkan di sini, cuy? PC OP, PC operator. Oh, berinteraksi dengan ini ya, billing exe. Internet Indigo, waduh. Shopeedia Lapak, hartakarun.com, Apoket, warung spesial. Toko dekor, Harta Karun. Apa sih anjir, Harta Karun? Terus di sini member toko chat. Oh, ini untuk beli ya. Pakai LP belinya, toko tablet. Toko tablet belinya juga pakai LP. Gua nggak punya apapun ya. Belum punya duit. Terus tampilan itunya, guys. Oh, duit gua 6 juta. Oh iya. Paham. Untuk SP 10 ya, WP 0, gold baru dapat 1. Oh, oke. Untuk billing warnet belum ada. Untuk gaji, cari satpam komplek dulu ya.
cari tukang listrik woi. Waduh. Gokil, sumpah gokil. Untuk toko cat nanti ya, gua belum belum memutuskan untuk bikin apa-apanya. Nah, untuk yang pertama kayaknya gua harus beli ini dulu deh. Billing access, status warnet. 15 juta. Wow, mahal-mahal guys. Gaji 1000, SP 1000. Oh, ini penghasilan ya. Oh, kalau penghasilan kayaknya gua dapat SP deh. SP ya. Untuk duit membeli belanja pakai LP, guys. Ini apaan nih? Casino XC. Oh, Casino XC itu untuk main judi, guys. Terus loot box. Kalau gua bayar 1.500.000 nanti dapat item-item secara acak ini. Oh, istilahnya gacha ya. Hoki. Oke, ini gacha semua ya. PC OP. APP ganti nama, upgrade mouse, update keyboard 200 juta dong. Upgrade keyboard 200 juta, upgrade mouse 50 juta. Upgrade bangku SP 200. Gua nggak tahu SP itu dapatnya gimana, nanti ya, nanti. Nah, ini untuk router baru. Buset, kemungkinan internet mati berkurang 10%. Harganya LP 40 juta. Buset. Fantastis ya Warnet Life ini, game Warnet Life ini. Router fantastis. 15% kemungkinan internet mati berkurang. LP 80 juta dan router wadaw. Berkurangnya internet mati sebesar 20% dengan LP 120 juta. Buset, gede banget cuy. Wah, untuk ini ya, untuk membeli-beli PC, monitor, keyboard, meja, tikus. Hah, tikus. Mouse anjir. Langsung di aduh. Gokil ini. Jadi diartiin ya, mouse itu jadi tikus. Oke, gue paham. Terus harta karun itu harus main APP Pocket LP ya. Enggak tahu warung spesial ini untuk hancurin tembok. Hancurin tembok One Punch Man. Pakai Sultan, buset. Dekor, oke. Dekor nanti gue, nanti ya. Berarti yang pertama kali gue beli yaitu PC miskin dan ini duit gue habis. Belum apa-apa duit gue habis cuy. Terus dapat duitnya dari mana ini? Waduh. Oke, tadi gue beli itu ya, beli PC. PC kan diantarnya ke si cepat, si lambat. Apakah gua harus ambil semua yang ada di sini? Oke, ambil, bisa ya. Gua bisa ambil satu nih, ambil satu. Apakah ini bisa diambil? Enggak ya. Oh, ini harus ganti slot dulu ya. PC miskin, anjir, PC miskin dong, PC miskin. Gokil, PC miskin. Gua taruh dulu di sini. Lempar, astagfirullah, dilempar beneran. Gak bisa pelan-pelan apa? Kalau dideketin masih dilempar juga. Masya Allah. Oh gitu, caranya gitu, paham juga. Terus ininya, keyboardnya gua taruh dulu di sini. Nice. Lalu selanjutnya ambil dulu yang ada di si lambat ya. Ada bangku, ada meja, kursi baso, buset. Meja jadul guys, meja jadul. Kayaknya gua udah disediain ini deh, modal-modalnya di sini. Gak perlu tadi, kayaknya gak perlu itu guys. Gak perlu ngeluarin modal dulu kayaknya. Tapi gak apa-apa lah ya. Namanya juga permulaan, gak apa-apa. Nah, biasanya kalau warnet-warnet biasanya miringnya kayak ke tembok kayak gini guys. Ya, harus tepat kemiringannya biar tidak memakan space. Nah, sip. Taruh. Lalu untuk PC-nya di sini. Oke, taruh. Monitor bapuk.
Lalu untuk keyboardnya gue ambil lagi. Bentar sih, aduh, pengaturan dulu ya. Sensitivitasnya terlalu tinggi. Lanjut, lanjut. Ambil PC-nya, terus keyboardnya juga diambil. Nice, nice. Diatur ya, kemiringannya juga bisa diatur supaya rapi, kelihatannya rapi dan enak dipandang. Wah, susah, eh. Nah, taruh miring ya, dikit miring, nggak apa-apa. Dikit miring dikit, nggak ngaruh. Ini juga taruh. Nice, 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 nice. Terus yang selanjutnya, pasti kalau ada PC, ada mouse ya. Ini mouse-nya, mouse sekolah. Astagfirullah. Mouse sekolah dong, mouse sekolah, mouse sekolah. Lalu yang paket terakhir, kursi baso. Kursi baso untuk apa? Ya jelas dong, kursi baso itu untuk pelanggan kita nanti yang mau main warnet di sini. Taruh kursi basonya. Nah, seperti itu. Atur kemiringannya, nice. Simpan. Wow, ini cap apa nih? Cap. Cap itik memakan padi. Serah lah ya. Serah mereka. Nice. Oh, ternyata kalau sudah selesai semuanya, satu PC set ini lengkap, langsung ada keluar nomornya ya. Oke, oke, gue paham. Sampai di sini gue paham. Terus tingkat sensitivitasnya gue tingkatin dulu satu. Ayo dong. Gak bisa, guys. Oke, guys. Jadi gue baru mendapatkan satu set pembuatan PC yang spek jadul ya. Yang bahkan dikasih pun masih mikir-mikir yang mau nerimanya. Ini ada apa nih? Ada bug, cuy. Ada bug. Oke, kayaknya belum ada orang yang mau main di sini. Lalu ini ada apa, cuy? Ada warung, warung, warung apa nih? Warung baso. Warung baso dipakaikan garis kuning polisi ya. Jangan melintas, jangan melintas. Ada apa di sini? Apakah warung baso ini menjual baso tikus atau baso babi atau baso tanpa baso, tanpa daging? Wah. Terus di sini ada warnet musang ya, tuh. Oke. Okay. Apa ini? Pak Majek. Gua harus tanya Pak Majek nih karena Pak Majek ini bisa ditanya ya. Wow, saya merupakan pengusaha ternama di kota ini. Bisakah kamu meminjamkan sejumlah uang? Jika bisnis saya berkembang, akan ganti 2 kali lipat. Oke, kita akan berinvestasi, guys. Berinvestasi ke Pak Majek ya. Investasinya dia meminjam 30 juta, coy. Aduh, astaga, astaga. Gua aja belum dapat uang sepeser pun, Pak Majek. Nanti berarti ya, ini nanti misi lanjutan. Oh, ternyata untuk mencari misinya, gua harus cek satu persatu, teman-teman. Usil bocir dari warnet. Ini misi dari emak. Mengusir bocil dari warnet. Sejumlah 100 bocil ya. Wow, banyak banget. Apa ini? Ada monitor bapuk, guys. Gile, gile. Ternyata untuk memenuhi itu ya, warnet gua harus mencari item-item ini di sekeliling. Wow, apa ini? Tembok yang bolong. Di sekeliling. Wow, apa ini, guys? Warnet elektronik akhir pekan. Oh, ini warnet yang pemiliknya ya. Oh, ini toko, teman-teman. Ini toko ya. Beli konsol bagus, efek. Aduh, duitnya, teman-teman, gede banget, mahal banget harganya. Buset, buset. Ada rumah Andi. Rumah Andi apa? Apa, teman-teman? Ini rumah Andi apa ini, teman-teman? Andi Lukito. Oh, ini pengembangnya, guys. Namanya Andi Lukito. Terima kasih ya sudah mau main terus. Lalu di sini ada apa, teman-teman? Ada konsol PS ya. Konsol gratis. Iya, ambil dong. Ada konsol ya, ambil.
Terus di sini hartakarun.com gratis. Konsol jadul, ambil. Gue dapat meja ya. Wow. Oh guys, gue paham. Untuk sekarang berarti gue harus jelajah dulu ya, jelajah dulu seluruh area yang di game Warnet Live ini supaya gue paham. Wow, banyak bug di sini ya. Supaya gue paham permainan ini maunya kayak gimana ya. Sementara gue taruh dulu di sini meja konsol jadul ya. Oh, meja konsol jadul. Kalau meja konsol berarti harus disimpan di sini, teman-teman. Dekat itu ya, dekat operator. Oke. Kalau meja konsol berarti ya seperti ini aja ya. Sedikit tengah. Oke, sudah cocok, sudah pas. Monitor bapuk. Gua dapat monitor bapuk. Woi, apa lagi nih? PC miskin. Wah. Sampah buang di sini. Orang buang sampah, PC miskin gua ambil ya. Gokil emang. Oke guys, berarti emang tugas gua harus ngelut-ngelut dulu ya. Ternyata bangku-bangku yang berceceran di sini juga bisa diambil sebagai modal pertama gua bikin warnet ya. Wah. Gokil. Segalanya gua looting. Taruh sembarang dulu ya. Nanti setelah ada semua item-item di sini, gua bakal susun dengan rapi. Terus orang-orang di sini juga masih terbatas ya seperti itu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Meja kantor, guys. Ambil dong meja kantor, ambil kursi konsol tua. Oke, waduh banyak banget ini. Gua harus bolak-balik. Sementara slot gua cuma 2, cuy. Ya udah nggak apa-apa ya. Sementara gua bolak-balik dulu. Terus itu apaan tuh? Tadi orang itu apaan tuh? Kita taruh di sini. Biarin ya, deket. Nah, nice. Taruh. Lalu di sini meja. Nggak bisa, cuy. Apa harus diambil dulu meja ini? Nggak bisa ya. Ya udah, gua taruh di sini dulu, guys. Taruh asal dulu ya. Yang penting nggak bisa. Ini nggak bisa diambil ya. Ya udahlah. Lanjut. Masih banyak barang yang harus di looting, guys. Terus yang pertama kali gua heran juga di sini adalah rumputnya ya. Rumputnya di sini gua kira apaan? Gua kira bisa diambil, cuy. Gua kira bisa diambil karena berwarna terang seperti ini. Oh, apa ini? Ada patung, lalu ini patungnya bentuknya absurd. Bentuknya absurd, sangat tidak bisa gua gambarkan dengan kata-kata ya. Juga ada lapangan basket, ternyata gua kelewatan satu itu ya, satu pengamatan. Ada PC kencang. Oke, gua dapat PC kencang. Lalu di sini ada monitor HD. Oh, mantap. Kembali lagi. Karena slot gua cuma segini. Lempar dulu. Lempar lagi. Nice. Lemparan yang sangat bagus ya. Makasih Pak Andi. Gua kira Pak Andi nggak bakalan itu ya. Nggak bakalan ngasih item gratis. Terus di sini sisa TV jadul. TV jadul untuk main game ya. Oh, kayaknya tadi gue salah deh. Konsol lama. Oh, ada mouse juga, konsol lama. Oh, mending lah. Kalau yang ini mending ya, mouse biasa. Daripada yang mouse sebelumnya, mouse sekolah. Oh, itu bocil ya. Ada bocil SD. Ya, ini emang grafiknya kayak gini.
Lempar. Terus di sini kelengkapannya meja konsol jadul. Kayaknya monitor nggak bisa deh. Harusnya pakai ini ya. Taruh. Terus kelengkapan di sini, oh pakai monitor guys. Pakai monitor ternyata ya benar. Oh pakai TV, TV. Sorry, sorry. Aduh, gue salah baca lagi. TV-nya udah. PS-nya belum. Terus konsolnya belum ya, konsol dan stick. Ini lempar dulu. Ini mouse ya. Berarti harus kembali lagi. Tadi ada dua item yang kurang, kayaknya stick dan kursi deh kalau nggak salah. Gua ambil dulu karena lumayan guys. Oh ini bisa lari ya? Bisa lari cuy. Oh ada 4 item lagi. Oke kita ambil dulu sticknya, lalu ambil PS-nya ya. Oke, nice. PS sudah diambil. Ternyata gue bisa mode lari juga bisa mode loncat. Oke, gue kalau tahu dari tadi gue lariin. Miring ya. Oke, ini sudah pas. Lalu sticknya gue taruh di sini sedikit miring tidak apa-apa. Oke guys, meja nomor 2 sudah siap. Woo! Toko gue itu banget ya, strategis banget di depan Quesus. Lalu yang 2 item terakhir, keyboard hitam dan meja. Kursi, sorry. Pak Andi, ya Allah, terima kasih banget. Pak Andi Lukito, terima kasih banget. Meja dan kursinya dan perlengkapan lainnya gua ambil ya, Pak Andi. Untuk modal gua buka warnet yang sangat-sangat canggih. Apakah gua harus simpen di sini dulu? Ya udah, lempar saja. Lempar saja. Oke, teman-teman, gua akan bikin warnet yang terakhir. PC warnet yang kedua ya. Oh itu ada yang main ya? Kalau ada yang main gimana guys? Billing exe, terima. Oh gitu ya. Kalau ada yang main gua harus terima manual. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih yang sudah memberitahuku. Selanjutnya di sini agak jomplang ya kalau ditempatkan dalam itu, dalam satu jajaran. Karena ini meja kantor ya. Oke, pertama gua harus jajarin dulu, selaraskan dulu. Nice, ini sudah rapi belum? Miring ya, masih miring. Oke. Miring dikit. Ah! Masih miring. Gayanya gua yang harus diatur ya. Posisi gue yang harus diatur kayaknya. Apa emang miring kayak gini cuy? Itu yang main warnet udah beres ya? Oh ini udah beres, udah. Oke, ini sudah cocok. Sudah rapi, sudah sejajar, nice. Lalu selanjutnya PC hitam, tadi PC hitam. Oh ada anak yang mau main PS cuy. Nice, terima. Oh kayaknya kalau PS itu bayarannya SP deh. Kalau PS bayarannya SP, lalu untuk komputer LP guys. Ini terlalu sempit gak sih? Ya udahlah ya. Oke, sorry banget. Kayaknya ini terlalu sempit. Gua harus kasih space ya. Kasih space di sini sebanyak. Nah, seperti ini ya. Sebanyak 2 lantai. Ada yang main lagi ya?
Diterima 63.000 dong sejamnya. Main sejam. Main yang anteng ya, Pak. Lalu kursi kantor. Gue kasih treatment spesial untuk satu PC ini ya. Nice. Keyboard hitam. Waduh, kayaknya salah deh. Nah, tapi nggak apa-apalah. Keyboard hitam, kursi kantor, terus di sini, Dek, maaf ya, Dek. Mantap. PC kencang, lalu monitor HD. Oke. Untuk monitornya kebalik gak sih? Taruh dulu aja ya. Kebalik gak sih? Kebalik dong. Monitornya kebalik dong. Ini udah kebalik belum ya? Udah bener belum? Oke, gua cek dulu. Gila cuy, hitam banget. Kayaknya kebalik deh. Kebalik deh. Kalau dari tampilan ini, tampilan yang gua pegang seperti ini kayaknya harusnya hitam semua deh. Di layar depannya hitam semua. Nah, seperti ini. Oke, nice. Oke, benar. Udah benar. Terus pasangkan PC hitamnya di bawah ya, biar nggak mengganggu pemandangan. Lalu mouse-nya gua pasangkan juga, mouse biasa. Nah, di sini. Oke, nice. Ini oke, nice. Ada yang main lagi. Bocil. Ada yang main lagi bocil dan dia nonton apaan tuh? Gua intip dulu ya. Automatically fixes your electricity protect you from bombi. Oh, waduh. Nonton Bang Windah cuy. Lalu ada bocil lagi yang main PS, terima ya. Oh, LP ya, tetap ya. Penghasilan gua tetap LP ya dihitungnya ya. Oke, gua cek dulu di sini ada berapa duit yang gua punya ya. Duit yang gua punya 366.000 LP. Terus ada yang main lagi. Wow, PC yang ketiga itu bisa mendapatkan dalam paket 3 jam 1.662.975 LP guys, dan 1 WP ya. Bajigur. Mantap sekali. Oke, untuk sementara kayaknya seperti ini dulu ya. Terus apaan nih? Oh, ini beli ruko. Gua belum dapat itunya ya. Belum dapat WP yang banyak. Nanti kalau udah banyak WP, gua bakalan beli percabangan ruko gua ya. Di sebelah ruko gua yang ini. Lalu untuk selanjutnya, bentar teman-teman. DC lambat. Masih banyak PC-PC yang menganggur di sini. PC miskin, gua ambilin dulu si PC miskin ini. Seperti biasa ya, lempar saja dulu. Nice sekali. Lemparan yang sangat bagus. Lalu di sini ada dua item lagi. Tadi kan di Pak Andi udah diambil semua ya. Di Pak Andi udah habis, di si Lambat juga udah habis ya. Lanjut, lempar lagi. Wih, apaan tuh? Kunti cuy. Ada kunti cuy. Waduh. Gila, langsung kabur semua dong. Pelanggan gua langsung kabur semua dong. Waduh, jangan kabur pelanggan gua. Aduh, kacau banget. Gua kira bakal adem ayam doang ya main game di sini. Ternyata bakal diganggu juga oleh semacam kunti-kuntian. Gokil banget lah. Terus di sini ada yang bisa diinteraksi lagi. Dukun. Dukun. Usir hantu wanita dari warnetmu sebanyak 13 kali. Oke. Kenapa harus gua? Lu kan dukun. Lu dong yang ngusir.
Lu dong. Lu dong. Asteroid. Di sini ada tempat penukaran, guys, tapi apa sih? Nggak bisa ya? Ditukar dengan WP. Gua nggak tahu itu maksudnya kayak gimana. Nanti ya, karena gua belum punya barang yang bisa ditukarkan ya, teman-teman. Lalu di sini di tempat selanjutnya. Wow, apa ini? Toko cat. Toko cat. Kenapa harus gambarnya kucing? Woi, Pak Andi. Dan di toko cat ini ada, wow, cat random gratis. Terus ngambilnya gimana? Ada PC miskin, ambil dong. Terus di sini, oh ini guys, ini ada chat-chat khusus ya. Bentar, apakah ada yang main? Terima, terima, terima. Wow, 1.900. Bajigur. Mantap ya, mantap. Interaksi dengan ember chat untuk membeli. Terus fungsinya Mbak ngapain di sini? Chat random, chat random, chat random. Nggak bisa diambil ya? Terus di sini satpam, kita berinteraksi dengan satpam. Ini ada misi kalahkan Bombi 25. Terus di sini kayaknya misi-misi doang deh. Orang-orang ini cuman ngasih misi doang deh. Tukang listrik, benerin listrik sendiri dulu dong. Astagfirullah. Untuk minta bantuan tukang listrik ini gua harus benerin listrik sendiri sebanyak 20 kali. Gokil. Mau lewat sini bayar dong. Wah, harus bayar dong. Nanti ya. Terus di sini kamu tidak bisa masuk, belum bisa masuk ya guys. Toko bekas. Toko Bekasi. Lempar ke area hijau untuk menjual barang. Dapatkan 10% dari harga barang. Kalau ini gua dapat ya. Oke, jadi nanti ya kalau gua sudah upgrade PC-nya, lalu upgrade monitor, kalau nggak ada yang mau dipakai lagi, gue bisa lempar di sana untuk menjual dengan harga barang 10% dari harga barang yang gue beli ya. Oke guys, di sini gue menemukan satu kantor yang sangat bajigur ya. Yang dulunya ini internet yang lambat, sekarang sudah lumayan karena gue juga pakai ya. Namanya Indigo Restart Router. Pandi, lu brengsek. Restart router dong, restart router. Halo, ada masalah? Restart routernya dulu. Ini bomber ya? Apakah bisa dihajar? Nggak bisa dong. Ada yang main lagi? Ada yang main? Terima ya. Satu jam yang main. Terus dia ngapain? What? Dia ngapain itu? Kenapa kepalanya ngebul seperti ini, guys? Kenapa ngebul seperti ini? Waduh, ngebul semua kepalanya. Ini yang main game juga ngebul. Kenapa main game gambarnya si Ros? Aneh banget. Sekring listrik, sekring listrik, sekring listrik. Oh, itu udah ya? Yang main udah ya? Makasih Pak, makasih udah bersabar di warnetku yang wow, acak-acakan banget ini. Acak-acakan sekali. Apakah bisa beli meja lagi? Ini router, kenapa ini router? Sampai ngebul kayak gitu cuy. Apakah gua bisa belanja lagi? Masih, duitnya masih 580 ribu LP ya. Meja yang paling jelek itu meja jadul. Meja jadul 500.000, nggak apa-apa lah ya. Gua beli aja. Terus ada yang main nggak? Ada dua slot yang kosong dan satu yang mau berhenti. Ada yang main lagi, teman-teman?
Oh, terima kasih Pak yang mau main ya. Silakan, silakakan, silakan, silakan, silakan. Oke, mainnya berapa jam? Paket 4 jam. Terima kasih Bapak. Main apaan itu 4 jam? Sangat mencurigakan. Dan yang sudah keluar dari warnet gua, kepalanya langsung merah-merah semua ya, guys. Kenapa ya? Sungguh sungguh aneh banget. Kenapa ya mereka merah-merah kayak gitu? Oke, ini meja yang kedua gua. Sejajarkan dulu, sejajarkan. Oke, ternyata gua yang belum sejajar ya. Oke, kayaknya masih belum sejajar. Aha. Dikit lagi ke atas. Oke, sudah ya, sudah seperti itu. Ambil kursi baksonya. Kenapa ini? Kenapa nggak bisa disimpan? Oh, ternyata gue yang harus mundur. Oke. Sorry, sorry. Ada yang main dulu ya? Ya, ada yang main. Dua orang. Wow. Wow, duit gue udah 1 juta lagi ya. 1.860.000 ya, guys. Mantap sekali. Untuk PC-nya gue simpen lagi di bawah. Oh, kayaknya enggak deh. Lempar dulu ya, lempar dulu. Wah. Diadu dong. Untuk menjaga privasi antara pemain ya guys, gua simpan PC-nya di sebelah sini. Nah, seperti itu si PC miskin. Oh, Bang Winda, halo Bang Winda. Gamer legend tuh. Terus monitornya ambil yang mana ya? Itu PC miskin numpuk ya. PC miskin numpuk ada dua. Oh, mouse. Gua belum punya mouse untuk ini. Monitor bapuk, nggak apa-apa ya guys, nggak apa-apa ya guys. Aduh, ini masih merintis, yang namanya merintis itu nggak perlu mewah-mewah dulu, percobaan aja dulu ya. Oke, mouse-nya sudah tiga, mouse-nya belum. Gua beli dulu mouse-nya. Di shop. Shopeepedia lapak mouse tikus mouse sekolah 200.000 mahal guys cuman mouse doang juga mahal ya, mahal banget. Nah, ini dia si lambat, emang bener-bener deh si lambat. Kenapa nggak dianterin coba ke rumah gua? Harusnya kalian anterin, itu namanya juga kurir. Kocak. Oke, ini meja keempat gua. Sip, meja keempat sudah bisa dimainkan. Oke ya guys, terima kasih ya sudah berusaha untuk meluting-luting semua hal yang ada di sini dan gua berhasil. Astagfirullah. Itu apa yang gua tonjok? Apa itu yang gua tonjok? Sampai kursi konsol tua ini bergeser. Kok bisa ya? Oke, benerin lagi kursi konsol tua ini. Nice. Nice ya, nice, nice. Apa pelanggan gua kabur ya tadi? Kayaknya kabur deh. Nggak apa-apa lah. Oke guys. Apa tuh? Tuyul cuy. Anjir, bajigur, ada tuyul. Nolong duit gua lagi. Waduh. Gua cek dulu duitnya. Berkurang 100.000. Oh, enggak lah. Atau
emang segitu aja. Oke guys, ada yang main lagi? Dua orang. Nice, nice, nice. Oke, mungkin untuk episode sekarang cukup sampai segini aja ya guys. Gua sudah berhasil membuat 3 konsol. Dan ini apaan sih? Bisa ditonjok ya? Bomber, bomber, bomber itu bisa ditonjok. Oh, harus masuk toko gua kali ya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Di sini gua sudah berhasil membuat 3 meja PC dan 1 meja konsol ya. Dan 3 meja PC, 2 meja PC gua dapatkan dengan cara looting, dan 1 meja konsol juga gua dapatkan dengan secara looting. Satu meja PC itu gua dapatkan dengan cara membeli ya. Terima kasih yang sudah menonton. Saksikan di episode selanjutnya mengenai Warnet Live ini.